Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers namanya. No. Oke, mungkin teman-teman nonton video aku yang ini teman-teman ini seminggu yang lalu yang Genta udah update teman-teman yang dimana dia support versi 4.11 ya yang di video aku sebelumnya Hendry udah bahas ya teman-teman ya. Jadi di sini aku mau bahas dari teman-teman banyak yang nanya juga masalahnya ya. Bang, Genta ini udah support belum untuk auto recaptcha-nya gitu. Auto recaptcha lah ya. Sebenarnya belum ada teman-teman ya, saat ini belum ada. Enggak tahu kenapa Genta belum belum ada kayak gitu ya, tapi jujuran aja Hendry tahu penyebabnya apa. Karena kan waktu itu Hendry pernah bahas ya di video-video sebelumnya itu bahwa Genta itu kan lagi ada install ulang gitu kan, banyak searchernya mungkin kehilangan gitu atau ya data-data dia ya hilang gitu ya. Tapi intinya teman-teman balik lagi ya ke Bang Gentanya gitu ya. Kalau misalnya dibikinin auto captcha ya memang enak sih sebenarnya, cuman di sisi lain tuh pasti kalau udah dibikin auto captcha tuh enak banget ya, di skip-skip gitu ya, nggak ada yang namanya captcha kayak gimana gitu ya. Intinya ya enak aja gitu. Nah, di sini teman-temannya aku nggak bisa scroll ke bawah, full bawah, karena itu bersifat negatif. Jadi aku berujung ini ya privasi ya teman-temannya. Jadi aku nggak boleh nge-share ke kalian untuk scroll ke bawah lagi. Oke. Jadi sorry banget kalau kalian misalnya lihatnya cuma segini aja, karena Hendry juga nggak mau nge-review kalau misalnya ada yang konten-konten yang berhubungan privasi ya. Jadi ya kalau untuk auto puzzle itu belum ada teman-temannya, belum ada, belum dihadirin sama Bang Gentanya. Tapi moga-moga aja kalau kedepannya Bang Genta udah tahu ya bahwa ada captcha di level besar dan dia gercep untuk membikinkan itu teman-teman ya. Ya itu sih yang Hendry harapin ya. Banyak ya subscriber-subscriber Hendry tuh banyak berharap banget ya, bang bikinin lah bang ini bang auto captcha-nya bang, kasihan gitu yang lainnya. Wis gitu ya. Intinya ya intinya itu aja ya teman-teman. Oke. Apalagi yang Hendry bahas ya? Ya cuman itu aja yang Hendry bahas ya soal auto recaptcha ya, belum ada teman-teman ya. Tapi kalau script kayaknya ada sih. Script yang ada orang yang mau jual itu biasa ada sih pakai script ya teman-temannya, tapi scriptnya kalian bisa harus baca ya. Oke teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya aja. Oke, see you the next time kita di video berikutnya. Oke, sampai ketemu nanti. Aku coba cari-cari script tentang auto recaptcha-nya aja ya. Oke.